Halo teman-teman, salam koi untuk kebahagiaan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mereview salah satu breeder ya, yang fokus pada polosan, yang dulunya munok dan bulky, serta beberapa gosanke. Mulai mengawali dengan gosanke, soa dan sanke fokusnya. Nah, apa sih motivasinya breeding ikan koi ini dan apa aja kendalanya? Saksikan hingga usai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di samping saya ada Om Ade Widarma, ownernya. Kita akan ngobrol, saksikan hingga usai. Nah, Om Ade, ke pertanyaan pertama, gimana sih ceritanya bisa breeding ikan koi ini? Kenapa nggak breeding atau yang lainnya? Berawal dari hobi ya. Sudah cukup lama bermain di koi. Kebetulan banyak teman-teman yang dukung, punya apa namanya, bahan untuk belajar untuk breeding. Saya coba breeding ya. Kebetulan juga lahan kita ada untuk tambak. Situasi juga pariwisata juga sedikit tidak memungkinkan. Mungkin lebih baik kayaknya saya mencoba untuk bisnis di breeding koi. Oke, atau di pengembangan koi ya, ikan koi. Sekarang ini kira-kira di kolam ini adanya berapa ekor? Untuk red karasinya kira-kira tinggal 200 ekor ya. Dan untuk yang gosanke-nya masih kecil, mungkin 2 minggu lagi kita seleksi. Kita belum tahu hasilnya berapa. Oh, gitu. Nah, belum tahu ya. Oke. Tunggu berita berikutnya. Oke. Untuk kolam ini dibuat udah berapa lama, Om Ade? Kolam ini baru berjalan 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Lebar ukuran kolamnya kira-kira 10 kali 5, dua kolam ya. Dan kita pakai mata air langsung. Mata air ya? Iya, mata air langsung. Dan hasilnya lumayan. Lumayan ya, nggak ada yang buka insang teman-teman, saya lihat airnya pun juga oke. Nah, apa sih kendalanya di awal-awal breeding ini? Biar siapa tahu ada teman-teman di rumah mau breeding, mau mencoba, atau mau membeli ikan koi Omadi. Di breeding biasanya kendalanya di pembesaran buraya. Itu biasanya setelah breeding, penanganan setelah breeding itu yang jadi masalah biasanya. Seperti buraya banyak yang mati ya, indukan yang mati, yang seperti itu biasanya masalahnya. Oh, itu ya. Oke. Okay. Nah, untuk kendala di tambak itu apa aja biasanya? Predator. Biasanya predator alaminya kayak burung. Kayak piting kepiting gitu, ya, itu kendalanya. Kalau masih size kecil, tapi kalau 30 ke atas sudah aman. Aman ya. Oke. Kalau seperti biawak itu gimana? Biawak kita sudah tutup jaring semuanya. Oh, sudah tutup jaring. Aman. Aman gitu. Oke. Nah, kenapa memilih polosan dan gosanke ini, apa alasannya Om Adi? Apa ya? Kita cuma belajar untuk sekarang, kita belajar untuk breeding dulu. Ya. Mungkin kedepannya kita akan belajar mulai dari pemilihan indukan. Ya. Biar bisa menghasilkan ikan-ikan yang bagus. Saya sebenarnya main gosanke, bukan main satu warna. Oh, gitu ya. Tapi karena kepentingan pasar yang ya, banyaknya satu warna, ya, kita harus mengikuti pasar gitu. Ya. Jos ya teman-teman. Nah, apa kelebihan produk dari Om Ade? Mungkin dari kita, dari seleksi kita ya, ketat ya. Bisa dijamin bahwa ikan itu kita hindarkan ikan yang cacat biasanya, yang bengkok, yang bengkok, insang kelipet, buka insang ya, itu biasanya. Terus? Dan grup kita diharapkan bisa lebih cepat. Oh. Karena fasilitas kolam kita boleh dibilang baguslah untuk air, dari mata air langsung. Oke. Dan indukannya sudah gede ya. Itu yang utama teman-teman. Nah, selanjutnya jika ada kawan-kawan di rumah nih ingin memiliki produk dari Om, bisa dihubungi kemana Om? Atau nomor Facebook, atau sorry, nama Facebook, IG, alamat WA, biar langsung deh ke nomor Om. Di Facebook ya, ada, bisa di Ade Widarma ya, atau Ekspoi Bali ya. Untuk di IG, kita
kita pakai X-Koi Bali. Oh, X-Koi Bali, ya. Itu ya. Oke, okay. Untuk sekarang yang siap jual itu jenis apa? Untuk sekarang kita masih di Red Karasi. Red Karasi, kira-kira ada berapa ekor tuh, Om Ade? Stok kita tinggal mungkin sama yang di rumah sekitar 250 ekor. 250 ekor, size 15-20 ya? Nah, bagi kawan-kawan di luar daerah Bali ini, bisa kok, aman, tenang aja. Nanti ada yang atur untuk pengirimannya. Aman teman-teman, gitu ya. Nanti garansi ikan hidup sampai tujuan, ikan mati uang kembali. Selanjutnya Om Ade, berarti induk-indukan ini Om Ade dapat dari sendiri apa teman-teman yang ngasih, apa ada yang memang teman-teman penghobi gendong lornmu pijah mau pijah? Dari teman yang support X-Koi-nya. Oh, banyakan dari teman ya? Banyak teman. Oke, okay. Oh, banyakan dari teman. Nah, boleh nggak saya nanya, Om ini hobi koi udah berapa lama, berapa tahun, dan gimana cerita awal-awalnya dalam hobi ikan koi? Awal melihara koi tahun 2012. Udah 10 tahun ya? Udah. Dari buat punya kolam dulu, kolam taman, tanpa filter. Habis itu ikan pada mati semua. Makin penasaran, saya tanya-tanya ke penghobi itu, kita bongkar kolam lagi. Dari sana kita belajar cara belajar melihara ikan air dulu. Ya. Di situ baru dari Google kita belajar kualitas ikan. Oke. Okay. Om sering nggak nonton video-video saya? Sering. Nah, selanjutnya Om Ade, di tambak ini ada berapa kolam? Kan Om baru-baru mengawali nih. Ya, berapa kolam? Untuk sementara kita coba dari 2 kolam dulu. Ya. Itu aja. Itu aja ya. Untuk kedepannya rencana lama nggak? Iya, rencananya kalau kita lihat peluangnya nanti, ya. Kita lihat anakan atau indukannya nanti berapa kita punya stok. Ya. Baru kita nama kolam. Oke, karena memang airnya gede banget nih, segini ada ya? 2,5 deh. 2,5 deh nggak ada, bayangkan untuk ngegrow teman-teman. Jadi untuk ngegrownya bisa ya? Bisa. Nggak bisa acara, bisa-bisa nggak akan bawa amonia karena terus dibuang. Nah, sebelumnya di sini lahan padi apa Om Ade? Padi. Padi ya? Di sini. Padi karena airnya bagus ya, padi. Iya. Oh, begitu. Nah, untuk breeding, mulai belajar breeding koi ini kira-kira udah berapa tahun sih? Kalau dari hobi koi kan 10 tahun tuh. Nah, untuk belajar breeding? Breeding pertama, dulu cuma buang telur aja. Tahun 2016 kalau nggak salah. Yang kedua kita nyoba di Karasi juga. Tapi anakannya saya kasih orang. Udah tahu dah caranya breeding. Yang sekarang baru kita mulai serius untuk breeding. Oh, untuk membesarkan ya. Anak. Untuk membesarkan dan mulai menekuni koi hobi untuk bisnis itu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya lancar Om Ade. Nah, apa pesan-pesannya nih bagi para penghobi koi pemula nih yang baru mau belajar main ikan koi? Menurut Om Ade ini kan udah lama Om Ade main koi ini. Sebenarnya di koi sebenarnya kualitas air ya. Itu yang penting sebenarnya. Merawat air sama dengan merawat koi. Ya. Karena di air igro ikan, skin ikan, dan kualitas ikan akan terjaga di sana kalau airnya bagus. Okay. Itu aja sebenarnya. Oh, berarti rawat air aja ini. Rawat air aja. Nah, untuk mendapat grow yang maksimal, penting nggak pemilihan genetik itu? Penting. Penting ya. Genetik pertama memang. Ya. The pakan itu seperti pendukung. Kalau bagi saya, orang lain nggak tahu. Pakan itu pendukung dan kualitas air itu pendukung. Genetik yang penting buat saya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya Om Ade. Om Ade, gimana sih Om Ade menanggapi tentang perubahan tren koi ini dari tahun ke tahun? Nah, gimana Om Ade tanggapi? Normal sih sebenarnya. Ya. Untuk perubahan tren di koi sebenarnya itu biasa. Tapi kembali ke patokan awal bahwa koi yang dilihat itu adalah kualitasnya. Kualitas skin, kualitas bodinya, itu yang penting sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya itu aja ya. Sebenarnya itu normal. Normal. Normal ya. Kalau uno dan mungkin itu bonus kan begitu. Bonus ya.
Oke, mungkin sudah 12 menit ini saya berbincang dengan Umat Dewi Dharma, teman-teman di daerah Lotulo, Ubud Rock City. Dan mudah-mudahan perbincangan kita yang singkat ini memberikan kalian referensi tambahan tentang dunia seputaran ikan koi, baik itu breeding, baik itu hobi koi, baik itu nama-nama koi dan lain sebagainya. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. See you next video dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you. See you.